Saudara, pertandingan sepak bola final Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur di lapangan Stadion Semeru, Lumajang, Jawa Timur berlangsung ricuh. Polisi menangkap sejumlah penonton agar kericuhan tidak meluas. Inilah rekaman visual amatir saat kericuhan antar supporter di luar stadion. Polisi yang ada di lokasi terlihat kewalahan menenangkan para supporter karena banyaknya penonton. Kericuhan antar penonton ini dimulai saat terlihat pertandingan berlangsung. Ribuan supporter menjebol pintu Stadion Semeru karena kesal tidak bisa masuk ke tribun penonton yang sudah penuh. Penonton yang kecewa tidak dapat masuk ke dalam stadion yang hanya berkapasitas 15.000 penonton saja. Akibat kejadian ini, pertandingan sempat dihentikan kurang lebih 1 jam. Meski kecewa atas kericuhan oleh penonton tersebut, Bupati Lumajang mengapresiasi tim Kabupaten Jember yang telah memenangkan laga pertandingan sepak bola Porprov Jawa Timur ini. Apresiasi yang tak terhingga dari kami untuk masyarakat Jember. Datang sebagai menyemarakkan Porprov ini, apalagi ini final sepak bola yang kita ini bersama-sama sebagai tuan rumah Lumajang, Jember, Situbondo dan Bondowoso, dan finalnya di Lumajang, ya ini.